Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang All New Scoopy tahun 2022 yang banyak sekali di komenan-komenan di video-video Mas Bejo, yaitu tentang lamanya indenan motor ini. Tapi di luar itu, Mas Bejo berharap kalian bersabar. Jika itu benar-benar motor impian kalian, kalian akan sabar menunggunya. Kali ini Mas Bejo akan membuat video tentang All New Scoopy yang Mas Bejo coba perbandingkan antara satu tipe yang sangat legend sekali, yaitu tipe stylishnya itu warna brown ya, warna brown, dan termasuk salah satu tipe tertinggi dari All New Scoopy itu. Dan yang kedua adalah salah satu tipe yang benar-benar fresh dan baru, yang adalah salah satu tipe standar, yaitu fashion black. Fashion black yang ada banyak warna orange-nya. Ya, kita akan ulas santui satu persatu beserta dengan update harganya. Jadi ada update harganya naik sedikit meskipun barangnya itu gaib dan langka. Tapi Mas Bejo yakin mungkin penantian kalian akan worth it sekali ya, kalau menunggu motor yang benar-benar kalian inginkan. Kita akan ulas santui satu persatu bagian per bagian dari depan, belakang, samping, dan lain sebagainya. Kita akan mulai dari depan dulu. Untuk tipe yang fashion ini kan benar-benar baru ya, jadi fashion black ini menggantikan fashion cream yang dulu itu ada di tahun 2021 dan sekarang digantikan menjadi fashion black. Fashion black yang warna blacknya atau warna hitamnya itu hitamnya hitam doff. Kalau dari depan itu lampunya LED, cuman lampu sinnya masih bolam. Cuman di sampingnya itu ada warna orangenya itu glossy. Orange glossy yang ada banyak kombinasi striping dan stikernya dan tulisannya S, dan apa ya, terkesan fashionable ya, karena memang ini tipe yang fashion gitu ya. Sedangkan kalau untuk dari depan yang tipe stylish brown ini, warnanya itu mempertahankan signature, jadi masih sama dengan warna brown yang sudah legend, bahkan di tipe yang sebelumnya kan juga ada. Jadi warnanya brown, terus nggak banyak stripping dan kombinasi warna, jadi cuma warna brown gitu aja, cuman di samping-sampingnya ada jeleret stiker warna apa ya, silver dan hitam, ada tulisannya stylish di samping-sampingnya. Jadi terkesan lebih mewah dan lebih dewasa, karena memang salah satu tipe tertinggi juga gitu ya. Sedangkan kalau untuk bagian bawahnya, untuk tipe yang stylish brown ini, velgnya berwarna silver atau agak silver agak putih gitu ya, dengan cakram depan saja. Dan kalau untuk yang tipe fashion black itu velgnya warna hitam, cakramnya depan saja. Untuk cakram, untuk lampu-lampu dan yang lain sebagainya itu tak kira hampir sama semua, karena memang nggak ada perbedaannya. Cuman yang membedakan kan pada kickstarter dan pada keyless-nya. Lah, untuk bagian dari sampingnya, untuk bodinya, kalau untuk yang fashion black itu kalau kita lihat dari samping itu kan memang benar-benar kombinasinya antara orange dan warna hitam, dan strippingnya itu benar-benar apa ya, meriah gitu ya, fashionable, ada tulisannya cool atau cool, terus ada tulisannya Scoopy, dan warna orangenya itu nggak hanya di samping-sampingnya, ditutup lacinya pun juga warnanya warna orange. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi di bagian mesinnya yang ada di belakang itu ada kickstarternya. Sedangkan kalau untuk yang warna stylish brown itu kalau kita lihat dari sampingnya itu memang ada strippingnya jeleret dari depan ke belakang, terus di bagian belakangnya itu kayak cover mesin atau apa, itu warnanya silver ya, sama kayak warna velgnya, dan tidak ada kickstarternya. Dengan jok warnanya warna coklat, yang sekarang tahun 2022 ada kombinasi sedikit warna hitamnya. Kalau kita lihat dari samping mungkin seperti itu. Untuk vibe saat berkendara, dua motor ini pita-pitaannya itu hampir sama ya. Untuk yang kiri kan lampu jauh, lampu dekat, listing kanan kiri. Terus habis itu yang membedakan ya hanya pada apa istilahnya itu,
kilesnya untuk tipe yang stylish dan untuk yang tipe fashion, fashion black itu memakai kontak atau memakai anak kunci. Bagian dari samping agak belakang juga cover, cover apa namanya? Cover knalpotnya itu yang fashion juga warnanya warna hitam dan bagian belakangnya itu juga di atasnya lampu juga ada warna-warna orange-nya. Sedangkan kalau untuk yang tipe stylish itu warna covernya itu warna silver agak-agak kecoklatan dan bagian belakangnya ya sama persis. Jadi secara fitur loh ya, cuma beda warna dan vibe saja saat dilihat dan dikendarai. Untuk harga sendiri, harganya berapa Mas Bijo? Harganya untuk yang stylish atau tipe yang tertinggi ya, untuk OTR Jember di akhir bulan Juni 2022 ini harganya adalah Rp23.392.000 OTR Jember di MPM di Ponegoro Jember di daerahnya Mas Hardi. Sedangkan kalau untuk yang tipe fashion atau yang fashion black yang tipe standar yang ada di video itu harganya Rp22.584.000. Selisihnya berapa? Selisihnya sekitar Rp810.000. Jadi kalau selisihnya itu tetap ya dari dulu sekitar 800 ribuan lebih mahal yang tipe stylish. Stylish dan prestige lah maksudnya. Kalau untuk fashion dan sporty itu kan tipenya tipe standar. Nah, untuk yang sudah inden pasti akan bertanya indennya berapa lama? Pastinya lama sekali ya. Kalau untuk 2 bulan pasti lebih dan enggak hanya kalian, enggak hanya di kota kalian, di seluruh Indonesia juga seperti itu. Bahkan kemarin ada yang datang katanya Mas Hardi itu baru datang minggu ini atau kemarin lah ya, hari Senin kemarin, cuman itu indennya bulan 2. Jadi 4 bulan. Jadi memang benar-benar lama ya. Enggak tahu sampai kapan ini terjadi, kita akan tunggu bersama-sama update beritanya seperti apa. Mungkin sampai di sini dulu video dari Mas Bejo tentang perbandingan santuy antara fashion black yang ada warna orange-nya dengan tipe yang stylish brown yang sangat mewah dan legend banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena banyak pastinya, karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, tempatnya salah, khilaf dan lupa, dan kesempurnaan yang absolut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ai Bejo Channel. Matur nuwun. Terima kasih.